Dadi mulia mawon kudu diuji karo Gusti Allah. Ada keluarganya yang suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Ada lagi istrinya soleha tapi suaminya durhaka. Bojone Fir'aun soleha banget, tapi Fir'aun kafir durhaka durjana sampai marodo kasar. Wis bajingan ketambahan tengik. Saking lawase lek dadi bajingan ngapunten sampai expired kadaluwarsa. Karena ternyata diriwayatakan dulu Siti Asiyah, Siti A, Siti A. Jangan kebalik nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi. Tapi nek Siti Asiyah bojone Firaun. Siti Asiyah niki bojone Firaun, tapi Masya Allah lek iman kari Gusti Allah dia dinten niki lesane dikir kanggo ngucap asmane Gusti Allah, mengagukan asmane Gusti Allah. Satu ketika ternyata Siti Asiyah remane lagi disisiri karo pembantune. Sisirnya terbuat dari kuningan, mboten sengaja pembantune nibake menika sisir, mak klunting mungele rada banter. Siti Asiyah kaget ngucap subhanallah. Wong biasa zikir kaget pun ngucape asmane Gusti Allah. Beda karo wong ora ahli zikir, biasane ngucap kasar, kesandung watu ngucape kotor. Assalamualaikum. Untung lambeku reme rada pakem. Iya lho, pengantin anyar mur bau teh si kenceng. Dan ternyata goro-goro Siti Asiyah ngucap subhanallah, akhirnya pembantu melaporan karo Fir'aun. Sing akhirnya Fir'aun murka besar, sang istri dihukum dengan cara direbus teng panci hidup-hidup. Tapi ternyata tetap senajan direbus pun Siti Asiyah lesane zikir mengesakan asmane Gusti Allah. Yang kita kepingin ini kan bebojo ya, suaminya soleh, istrinya soleh. Tapi yo kadang ngoten istrine pun ngetakan sholat, tapi sing lanang ya Allah sholatnya subuh mesti kawanan, lah sholat tau gelem tak terus Quran, sholat Jumat jarang-jarang, kan seminggu sepisan. Diomongi yang dilalah angel, maka yang kita harapkan suaminya soleh, istrinya solehah. Contoh, kaya keluargane Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya soleh, istrinya solehah. Bu, milih-milih kira-kira nek jenengan dados keluarga, arep milih dadi keluargane Nabi Nuh, keluargane Firaun, apa keluargane Ibrahim? Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim bojone papa. Pripun, lanjut mboten? Lanjut. Bojone papa tuh apa-apa? Wong wedok panjatan nekat-nekat panci. Neng tenang saja, Nabi Ibrahim alaihissalam garwane sekawan niku bukan hanya sekedar nafsu, tapi ada alasan yang mendasar. Pertama kali Nabi anu ngaji ini sampai jam 1 bengi kan. Ngomong kontok aku genah no. Waktu niku Nabi Ibrahim usianya 36 tahun menikah pertama dengan seorang perempuan cantik jelita dari suku Babilonia. Namanya Siti Saroh, cantiknya luar biasa. Gede dhuwur lencir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis meringis-meringis ayune persis kaya mungkune. Guyu aja ngece sampean iki. Iki guyu body shaming anggar bener iki carane. Saking cantiknya suku Babilonia terkenal bola matane niku sampe biru. Saking belalake sampe bola matane warnane biru. Padha karo wong wedok bugel kan bola matane ijo nek weru duwe. Bedane tipis. Nek biru kene ijo. Dan ternyata Siti Saroh dinikahi oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim usianya 36 tahun. Tapi jebule dinikah gak hamil-hamil. Meteng-meteng lah tanggane dong rasa nikah, Bu. Jebule wong rasa-rasan orang mau jaman ngani ki.
Zaman Nabi Ibrahim merasan-rasan yo akeh pengole siti sarung ati kula antau enggak meteng-meteng. Lho, tanggane teng ngomong pedes banget. Ora iso. Tahun bocor meteng-meteng. Ketara wis lanang ora urip. Rajinat. Sing akhire Siti Sarah bukannya ngedrop, ngedown, utawi merasa cilik ati, tapi Siti Sarah terus ngendikan sama sang suami, Pak, koyo kayane Allah, dari ngersaakan kita punya anak dari rahim saya, maka saya persilakan dumateng panjenengan. Monggo, Pak. Bojo meneh. Nabi Ibrahim kaget. Hah? Tenang, Bu, aku kon. Bojo meneh. Tenang, Pak. Tapi ono syaratnya. Ono syaratnya? Konten, Pak. Apa syaratnya? Bu, syaratnya Bapak Angsal Bu cuman nih. Tapi yang cari istri kedua, saya sendiri. Wong wedok ono kuwi ancaman katus niki wis ora ono alias longko. 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 Cara Cilacap langka. Langka di tempat saya artinya ada, tapi jumlahnya enggak banyak. Cara mriki? Sami, longkor niku onten tapi jumlahnya gak kathah. Nggih, siap ngapunten. Zaman sak niki wong wedok model Siti Sarah longko. Berarti ono adik kelas saya di Indosiar. Namanya Neng Mas asli Karawang Jawa Barat. Saya alumni 2014, Neng Mas niku tahun 2015. Ternyata asli Karawang, putri seorang kiai, ngajine dangu teng Jombang, memutuskan nikah gasik umur 19 tahun. Sehingga akhirnya nikahnya dengan seorang kiai muda, pengasuh pondok pesantren, pes pengusaha. Bareng nikah, dikaruniai dua orang anak, hidup bahagia, ngurus pesantren, ngurus usaha. Tapi satu ketika nih mas bilang begini kepada sang suami, Mak, kok koyo kayane aku kuatir jenengan kimboten kopen. Pengaku yang mulang santri, jenengan yang ngurus usaha. Dan terus Pak, ayo tak antar teng Jawa Timur, sampean tak nikahkan dengan teman saya di pesantren dulu. Diantar teng Jawa Timur, dinikahkan kali bojo wedok bojo pertama, dan akhirnya setelah sah, langsung dibetul teng Ciamis, ngurus pesantren bareng-bareng. Niku cerita nyoto, maka dugi dalam searching teng Google, namanya Neng Mas. Lah akhirnya aku kan cerita ke romaku. Mak, pirsa ngertos ceritane Neng Mas napa mboten waktu senene karo makne kula. Aja seru-seru. Pokoke bapakmu. Memang nek krungu bapake kene apa? Walah. Bocah padhi ora pengertian. Mau pergi aku udah mimpi. Mimpi napa, Mak? Aku mimpi bapakku bonceng nama wedok. Lo kaget dong. Hah? Sini nak mumpuh orang ngerti wane jenong gimpi. Bareng aku tangi rasanya gelagepan kepingin napluk bapakku. Ya rasa mawi ditapluk mau. Cuma ngimpi. Hatiku rasanya kaya disilek-silek. Rasa hatiku kaya diubung gini. Lomborong bapak kula wayah enjing didamelke kopi teng mae kula. Mae kula lek ndamel kopi karo ucap ngene, Mbak. Kae mampu ki wong wedok sapa? Tak bae kula mentolo kaya wong bingung wong ngono. Wong wedok sapa? Mau dhewe kan aku turu bareng kowe. Wong aku yo ora pas ora mangkat selapanan lah ora kepenak awake kok. Wong wedok sapa maksudmu, Mak? Kula ngimpi bapake bojone mau wedok. Lah kuwi mau wedok sapa yo mbuh. Kok sing ngimpi kok takon aku. Niku mae kula. Nembe ngimpi mau jerati niku disilet-silet. Lho apa meneh kok aku ndulam ndale nganti tenanan terjadi apa ora perang dunia keempat. Kula nek masalah bab niki yo wis kudu jero malih masalah bab nikah. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, bahkan empat. Sing penting adil. Lah ngupas adil niku susah luar biasa. Wis niku duduran naik kula nembe dadi pengantin anyar kaya mari. Ngono kuwi. Jangankan mak watiku yo melu panas. Siti Sarah ngendikaken, silakan, Mbak. Bojo meneh. Tapi yang cari istri kedua saya sendiri. Dicarilah istri kedua.
ternyata bareng nemu dudu sing suki dudu ayu apa malih model rondo ketua DPRD Kulon Progo. Waduh. Beliau niku janda bukan sembarang janda, persis kaya Siti Khotijah, janda sugih guys. Terus saya ulir, oh ya Allah, aku tadi enak ini. Jangan Kulon Progo, jangan tersinggung ya, ketua dewan. Justru menawi rondo kok rondo sugih, apa mulai rondo ditinggal wafat, ditinggal sedo. Kados to Siti Khotijah niku diwastani janda terhormat, karena janda dua kali, tapi janda ditinggal sedo. Beto karo rondo cerai, rondo pegatan, tapi nek rondo ditinggal sedo, niku namanya rondo terhormat. Ngapunten Bu Ketua Dewan, aku jadi ngapain. Semoga almarhum Bapak pun paringi padang jembar kuburipun. Dipun kampilakan hisabipun, pun panggilakan wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma. Kami boten lepat medal teng Jogja Kulon Progo ingkang nginggil. Beliau tak sendiri medal itu. Terus ya Bu. Ya Allah njih. Kami istune mudah-mudahan kanti doani pun panjenengan. Saya istu Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Sakit merasakan perjuangan almarhum Bopo, sakit menjadi seorang perempuan ingkang kuat dohir batinipun, akan memberikan contoh dan teladan dumateng putra putri sak masyarakat ibu. Amin Allahumma. Tepuk tangan malah enggak Bopo ya Allah. Pantesan ingin boten kondangan gitu. Alasannya mana? Aku pengen ngomong. Jam piro? Sekarang mungkin sing akhirnya Siti Sarong golek eron bukan rondo golek wong wedok yalah ketemu neniku malah pembantu mau bukan sembarang pembantu, pembantunya Siti Sarapian mbak, namanya Siti Hajar dari suku Afrika guys. Jadi bojo wedok putih luar biasa, bojo yang kedua irungi luar biasa. Terus memang diriwayatakan Nabi Ibrahim niku punya istri yang memang paling lengkap. Nun sewu bojo pertama putih luar biasa, bojo kedua ireng luar biasa. Lah, bojo ketiga namanya Onturo. Itu Onturo. Ngajiwa Onturo. Onturo. Istri ketiganya Nabi Ibrahim namanya Onturo dan istri keempat namanya Hajun. Diriwayatakan menawi Konturo niki istrinya Kanjeng Nabi yang nomor 3 ireng banget ora, putih banget ya ora. Dan ternyata dari keempat istri Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai 11 orang anak. Bojo pertama maringi setunggal, bojo kedua maringi setunggal, bojo keempat maringi 6, sing bojo keempat maringi 3. Dados sing paling kathah niku sing nomor 3 namanya Konturo. Maringi enam dewek niku Bu ya Allah. Dados Konturo niku diriwayatakan adalah asal muasal kita suku Asia Tenggara. Kita kan ireng banget mboten, putih banget nggih mboten. Mula ciri-cirine kita wong Indonesia cilik ireng metengan. Kok tersinggung, niku mergo riwayat keturunan dari Nabi Ibrahim dan istri ketiganya yaitu Konturo. Nanging sak dereng arep duwe paringi putra 11, arep duwe putra setunggal mun angel susah luar biasa, akhirnya punya anak pertama dari istri kedua Siti Hajar melahirkan bayi namanya Nabi Ismail alaihi salam. Dan nikilah nembeaki dua anak siji kok malah repan dikurbanke. Sesuk meleh ngenjang kula teng pundi? Lagi sambung teng mriku aku ora kepenak karo ketua DPRD. Jam 11 guys. Kasih sore. Oh jam 11 niku cara Kulon Progo kasih sonten. Oh lan dalu teng mriki jam pinten? Jam kali niku dini hari. Jenengan karep ngapusi pengantin anyar. Sesuk meneh apa nih sesuk meneh. Niki ngapunten ingkang kathah jatah kula ngaos dari panitia
sak asline niku naik jam 9 mandap jam 11. Lah niki alhamdulillah kula minggah setengah sedasa pun dangu kami tahu tenggene dalemipun alinya donatur kalian sareng Bu Ketua DPRD kalian para kiai. Dugi kasih kula, tapi memang acaranya rapi kata mboten masalah, tapi alhamdulillah sangat tertib dan terlaksana begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kebukuan 7 Kelurahan Bukel niki masya Allah. Yang terpenting ngaos kula panjenengan sedaya dinten menika punsune ikhlas ing manah dasane ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, paringi dunya saleh salihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kontur, ampun jengkel rumiin, awit samake doa abadi dipun imame kalian Romo Kiai. Akan saya kembalikan kepada Moko Simor Aukot pembawa acara. Ingkang kabin sepindah forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Kulon Progo, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Ibu Ketua DPRD yang hadir nanti langsung matur manuwun sanget satu kehormatan bagi kami. Kapanewon Panjatan, forum komunikasi Kapanewon Panjatan ugi matur barusan Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Daramir hadir nanti langsung. Bapak Lurah terima kasih telah mendukung kegiatan kami warga masyarakat 27. Sakti terwedo amat mugi-mugi panjang pulang dengan tidak ada alang satu apa sakit kepanggil wali wantan sanes majelis. Amin Allahumma. Sama tadi senang dosa kedap sama kedua tipun iomi kalian Amal Kiai dalam betul sakit mimpi doa amati tetap dalam namun sakit rumah santri dari ngalah barokah saking para masyayih wakil ibadah bukai meliko setelah lepas yang kita amuntan kusik wunak sulitah kumoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muko Simur Tukang pembawa acara senang dosa.